Terus dinten ngoten asal pinten linteng iku? 4.000. Sehari 4.000. Roso no. Terus jangan pun pinten tahun Bu teng mriki? Hah? Lagi kurang tahun. Etek apa? Hah? Ket-ket tahun pinten? Tapi ayo. Ket gadis. Dereng. Karena kita
tahun nyambut gawe mriki? 27 tahun kalau enggak 8. 27 lek ora 28. Nggih. Okay. Nek tahun niku. Sampe umure piro? Lali ya. 48. Nggih. Pas nyambut gawe teng mriki pun rabi. Sampun. Opun. Nggih. Terus langsung bagian ngeten iki. Nggih. Saya ngajari sampun dhisik. Nggih, Mandor. Nggih. Latihane suwi. 3 bulan. Oh, 3 bulan. Nggih. Lagi nih balapan menang orang tuh. Kalah satu atau saya? Kalah harus apa? Sprintan. Paling cepet siapa mereka? Paling cepet Niki, Riko, Pak. Pak Ganjar. Sok tahu. Seneng rambut. Niki sinten? Niki sinten? Niki sinten? Pinten tanggu. Pak, bodamu sapa gangsa, Pak? Tadi, Pak. Sama gangsa, Pak. Sama dia. Mulai nyambut apa? Nyambut cewek ngeten iki pun apal nggih. Apal nggih. Teko-teko ngono karo ngomong ngono ya iso. Nggih. Lah kok dadi tempel-tempel iki napa niku? Nggih. Pundi ta? Lha niku kok dadi tempel-tempel iki? Niku ben apa? Kira. Ha? Niku ben kata lho, Pak. Hah? Kata niku ngeten. Oh, dilem mari. Atas niku. Apa, Pak? Niku nak niku lha terus ana kabel kenal nalpot ngeten iki apa? Oh. Satrika. Sampeyan ge utut. Bukan, nggih, nggih. Ini utut. Boten. Oh, bojone ora utut. Oh. Ya lo TV mendut TV sama. No, TV pas acara opo? Ya wis bareng lintas Jawa Tengah. Wah, lintas Jawa Tengah. TV napa niku? Alah, teng pundi-pundi ya RCTI, Trimetro niku terus ale berita. Alah. Sok nonton berita. Ngertos jenengan kok sampe. Ya sembarang kalih teng TV. Api ana Pak Gubernur. Nggih, sae nggih nggih. Sae ra? Nggih. Nah, tenan lho, Mbok. Nggih, malah senyum. Tenang gak kae? Tekone bose sae nggih, sae wong. Sing tekon bose nggih. Ya Allah. Bilahi nah bahasane kene ra, Mbak. Nggih. Nggih, sehat ya, Bu nggih. Nggih. Iya benar, jodoh panjang Pak. Ini hanya tinggal kita dan hutan garam Pak. Oh. Jadi, makanya jarum pernah promo mintakan ini dijadikan eksklusif bukan? Jadi jodoh panjang Pak. Ini lebih senior senior apa ini? Gembatil, gembatil. Ini pun lari nyebut.
Paringi salam, Mbak. Paringi salam itu Pak Panggajar. Paringi salam. Ya,
teman-teman berangkat belok sana. Satu nuhun ya. Harus telepon Pak ya. Fit ya, jadi belum bisa ikut. Saya mau lihat nanti King of the Mountain-nya, juaranya kira-kira siapa, karena banyak teman-teman sepeda kemarin kasih kabar ke saya, Mas Ganjar ikut nggak? Waduh, saya izin dulu, tapi saya mau nonton. Nah, ini bersamaan dengan ulang tahun Sukun yang ke-75, karena sudah 75. Dan tadi kita melihat pabriknya, ada sesuatu yang mengharukan aja ya. Karena saya tanya sama beliau-beliau ini, ownernya, kenapa kemudian ibu-ibu yang sudah sepuh, yang ngelinting, yang packing itu tidak diganti mesin? Soal kemanusiaan. Karena sebenarnya dengan mesin ini efisiensinya luar biasa. Tapi Sukun tidak mau melakukan itu karena apa? Tadi ada yang saya tanya, kerjanya sampai sudah 40 tahun. 40 tahun bayangkan. Jadi mereka mendedikasikan dirinya di pabrik ini sejak muda, bahkan rata-rata belum menikah saat itu ya. Dan inilah relasi yang menurut saya perlu dijaga. Jadi kerja itu tidak hanya sekedar hasil dan profit saja, dan uang saja tidak, tapi ada rasa. Nah ini Sukun mempraktekkan itu. Ya, menyenangkan buat saya karena banyak kesempatan warga bisa bekerja ya, tapi sisi lain ya terharu karena kebijakan perusahaannya menyentuh sisi kemanusiaan. Dan mungkin baru saya lihat di sini ya, linting rokok sambil solawatan. Banyak-banyak ya. Oke, matur nuwun ya.